Bapak Wakil Bupati para for apa tadi Pak? Ini istilah baru soalnya. Dulu Musbida, sekarang jadi Indonesia itu suka sekali ganti-ganti nama untuk menyembunyikan kelemahannya. Dia awalnya Lonte, Barkui, PSK, Barkui, BTS, Barkui, Begenggek, Barkui. Serah popo, neng jane podo wae, gitu ya. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita perlu kesegaran. Sama dengan orang bersuami istri, tidak menyebut suaminya dengan nama aslinya, misalnya Abah, Kang Mas, Dul, gitu. Nek sing wedok diceluk yem ngono iku nggih. Sapi turute monggo, itu kebebasan dan refreshment kita bersama. Sebelumnya, setelah kita baca apa namanya kalimat thayyibah, sambil kita syukuri beliau-beliau ini dari MUI, dari FKUB dan semua Bapak Kapolres, Bapak Dandim semua hadir, Bapak para ulama nanti menjadi marja kita bersama. Kita akan sinau Bapak-bapak, Pak Yai, nanti kalau ada hal-hal yang ini soleh orani, nasabi, akhlaki kan bisa dikartuin loh. Ini kita malam ini bareng-bareng loh sama Bapak-bapak kita dari yakin itu adalah keyakinan di dalam wilayah cinta kita kepada Allah. Tapi tidak usah menjadi persoalan dengan orang lain, gitu ya. Nek kue memaksa-maksa orang lain untuk ini itu ilmu itu harus dilihat. Bentuk ya orang. Kalau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati punya hak atas mandat rakyat selama 5 tahun melakukan beberapa hal. Nek orang iso entuk ke anake Pak Kaen yang disekai orang iso jenengi apa-apa no. Pak Bupati memaksa kue jenengi anakmu Darsono lah rano. Jadi hak dan kewajiban harus diketahui secara jelas. Sekarang ini serabutan, duduh HE, ngeklaim-ngeklaim kan begitu ya. Oke ya. Jadi sekarang kita paham, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau-beliau, teman-teman kita dari Indonesia. Itu pertama. Yang kedua saya mohon izin nih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, dan Pak para kiai semuanya. Saya mencoba gini, kayaknya cara berpikir kita selama itu ada kurang empan papan. Misal gini, kuna wis rame 212, ngono ya, wis rame demo. Wah, terus kuwi terus pemerintah ngomong, "Ini bukan negara Islam. Ini negara Pancasila," kan gitu. Gimana, Ten? Engko nek sing rame wong Hindu, kita bilang, "Ini bukan negara Hindu. Ini negara Indonesia," kan gitu. Engko nek sing rame wong Madura, "Iki dudu negara Madura, iki negara Indonesia." Dadi Islam, agama, suku ditidakkan semua. Iki dudu Madura, dudu Jawa. Nah, itu menurut saya itu agak keliru. Orang ngono kuwi nek prasaku. Indonesia iki ya Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya Islam, ya Kristen. Monggo milih dhewe-dhewe engko tanggung jawabku di menit iki. Boten niku suwo saru. Lho kok suwo saru. Saniki co dipepet diweknya. Siro lupa. Ya, favoritnya ibu-ibu kalau itu. Lho, ya. Asale sing ngresiki iki ne dhewe. Wong ana kewan jenenge uceng. Jawa. Saiki aksara Hijaya. Hijaya saged Bu nggih. Mas Es, monggo Mas Es. Sok nderek pengajian to Bu. Nggih. Mas Es maju Mas Es. Monggo Mas Es. Mas Es, monggo Mas Es. Bu, saged huruf Hijaya mboten?